saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa, dan karena itu saya menyambut sangat baik tersedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa. Perbedaan pendapat itu bagian dari hidup. Perbedaan pilihan wajar, baik kita saling hormati. Tapi sekarang saatnya bersatu untuk bekerja untuk rakyat. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Nasdem jelas bertekad dengan 10 daya upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Pak, ke kamera ini, Pak. Kamera, Pak. Ah, itu, Pak. Ah, mantap Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.